sih ngerti ya cuma. Oke, okay, kasih ya. Tanda tangan apa WhatsApp? Tanda gambar WhatsApp ada. Oh, okey. Okay, sama. Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi ke YouTube channel aku. So, hari ni aku bukan nak buat video dekor. Tapi aku akan buat sedikit vlog lah sepanjang aku berada di pusat kuarantin COVID-19. So aku harapkan untuk korang doakan. So boleh tonton sampai habis. Selamat kembali. Jadi pada minggu ni aku akan share perjalanan aku semasa berada di pusat kuarantin. Jadi beberapa hari yang lepas aku dah buat swab test. So aku telah pun dipakaikan dengan gelang. So aku perlu dikuarantin lah. So hal ini sebabkan oleh salah seorang penumpang bas yang aku berada kat dalam tu. So dia positif, jadi kebarangkalian tu ada. Jadi aku perlu dikuarantin. Jadi aku buat video ni pun adalah untuk sedikit sebanyak memberi kesedaran lah kepada masyarakat. Sebab stigma yang dilabelkan kepada orang yang dikuarantin ni adalah macam oh kena penyakit COVID, kena penyakit, sedangkan tak ada pun. Sebenarnya kita adalah langkah untuk berjaga-jaga dan untuk mengelakkan, kan. Jadi janganlah terus labelkan siapa yang dikuarantin ni dah ada penyakit lah itulah ini. So apa yang kami lalui ini adalah sesuatu ataupun satu prosedur di mana kalau orang balik daripada luar negara pun, so mereka pun perlu dikuarantin. So sama juga, same case lah dengan keadaan sekarang ni. Okay, so hari ni aku akan tunjuk aktiviti pertama akulah, apa yang aku buat dekat dalam tempat kuarantin ni. So aku akan dikuarantinkan hanya seorang saja kat dalam bilik ni. So kejap lagi aku akan buat macam room tour lah. So ada apa kat bilik ni. So aku sangat berterima kasih kepada pihak kerajaan frontliner. So yang start dia aku sampai semua dah memang teratur. Jadi aku sangat-sangat bersyukur lah. Sebab in term of kebajikan memang tak ada masalah. So memang diberi makan 3 hari sekali. Bilik yang selesa. So aku akan tunjukkan kejap lagi. Baiklah, so ya, ini adalah bilik yang aku akan stay sepanjang aku kuarantin. So mungkin setiap tempat, setiap negeri berbeza. Jadi aku ditempatkan di salah sebuah pusat kuarantin ni. Jadi ni keseluruhan bilik lah, dan kalau korang tengok memang sangat-sangat selesa lah. Semua dilengkapi dengan bilik air sendiri. Okey, jadi aku rasa takkan rasa bosan lah, kan. Jadi semuanya terjaga. Okey, jadi masa masuk-masuk je ke pusat kuarantin ni, so kami akan diberi satu plastik ni, iaitu ada pakaian, cadar, sarung bantal dan juga selimut. So sekejap aku akan tunjukkan. Seperti yang aku cakap tadi, so dalam ni ada, okay, ada cadar, ada tuala, ada selimut dan juga ada sarung bantal biasalah. Okay, so dan juga ada baju juga. Dan untuk pengetahuan sekalian juga, so semua ni akan ditukar setiap pagi. So sangat-sangat selesa, sangat-sangat menjaga kebajikan. Sekarang aku akan buat aktiviti yang pertama lah. So aku akan pasang semua cadar dan juga sarung mantal. A few moments later. Jadi dah siap dah. So selimut pun dah letak, cadar pun dah pasang, so sarung mantal pun dah pasang. Okay, settle kerja yang pertama. Masa kuarantin ni aku tahu mesti lapar, kan. So TV pun ada.
So aku pun dah siap-siap lah sebab hari tu ada petugas tu kata better boleh lah bawa makanan ringan sikit kan. Jadi aku bawa lah sedikit makanan ringan, air manis sikit, walaupun makan 3 hari sekali. Tapi aku bawa jugalah sebab kadang-kadang bila tak ada buat apa-apa sangat, so memang aktiviti makan lah kan. Okay, dan lagi satu bila dah okay, so kebetulan so ada so sekarang pukul 12 dah, 12 lebih. So tadi ketukan tu maksudnya ada lunch lah kat luar, so kita akan ambil dekat luar. Okay, sekejap. So dia akan letak makanan dekat luar. So just ambil. So ni adalah makan tengah hari, hari pertama aku. So nanti kita boleh tengok apa dia. Jadi kadang-kadang biasanya walaupun makanan ni sampai pukul 12, pukul 1 atau betul, kadang-kadang aku akan makan lewat sikit sebab aku kena bajet juga. Sebab aku ni kuat makan sebenarnya, so aku kena macam okay, lewat-lewatkan sikit supaya nanti bila makan malam nanti aku tak lapar sangat. So malam tu nanti aku akan lewat sikit macam pukul 8 ke supaya aku tak lapar. Okay, so kat sini ada biasa memang ada wajib lah air mineral, air kotak, tisu. Okay, so menu hari ni adalah ikan goreng, ada kentang sambal ni sikit, and then ada sayur so kobis panjang. Okay, so aku akan makan dulu. So nanti aku akan sambung apa the next activity petang ni. Okay, makan dulu, makan. Hai, so kembali lagi. So sekarang jam dah 6:30 petang. So tadi aku dah dapat ketukan pintu lah. So aku dah dapat makan malam. So aku akan tunjuk kat korang hari ni akan dapat makan apa. Okay, jadi makan petang untuk hari yang pertama ni, okay, biasa ada sudu dengan tisu. So ada air mineral. Okay, so hari ni ada kari ayam. Okay, kari ayam favorite. And then ada nasi dan juga telur, telur dadar dan juga buah oren. Okay, ada sayur sikit. Okay, so sekejap lagi aku akan makan. So untuk cuaca petang ni pun memang nice sebab cuaca kat luar ni tengah hujan. Okay, tengah hujan lebat jugalah, cuma tak ada kilat dengan guru. Okey, selamat pagi. So hari ni hari yang kedua, so aku di pusat kuarantin. So makanan pun dah sampai untuk breakfast, jadi jom pergi ambil je. Okey, so hari ni air kotak, roti jala. Okey, untuk pagi ni menu dia air kotak dan roti jala. Okey, nak makan dulu. Sekarang aku akan buka makanan tengah hari untuk hari kedua. Setiap kali dalam bungkusan makanan mesti ada note ni. Dia kata dia doakan semoga tuan puan diberi kesihatan dan kekuatan serta sihat hendaknya. Amin. So aku makan dulu. Thank you frontliner. Biasanya rutin setiap pagi akan ada ambil suhu, so dari bilik ke bilik. So dia tadi inform dekat aku yang kejap lagi aku akan buat swab. Okay, so aku akan makan dulu and then aku akan pergi buat swab untuk kali kedua. Stay tune. Hari-hari aku dah terbangkat dalam bilik. So hari ni aku keluar sekejap sebab nak terbang untuk pergi check. So aku baru je lepas ambil swab test kat tekak dengan hidung untuk kali kedua. Terakhir teruk mata. Tak sakit pun, dia just sekejap je tapi dia menyesuk jugalah ke hidung kan. So aku harap kan tak ada apa-apa lah. Amin. Okay, baiklah. So biasanya aktiviti malam aku akan makan malam.
So dah siap lah tadi. So next kedua aku akan tengok berita lah, sebab ada TV disediakan. So aku boleh tengok berita. Dan yang ketiga biasa aku akan buka laptop and then aku akan buat a few kerja lah. So hi, assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni hari terakhir aku dekat pusat kuarantin ni. Jadi hari ni aku kena baju sakit ni. Okay, so aku akan kemas semua bilik dulu dan kembalikan kepada keadaan yang asal. Then aku akan breakfast, then aku akan discharge lah sekejap lagi. So thank you. Okay, kembali lagi. So hari ni official lah aku akan keluar daripada pusat kuarantin ni setelah dua kali di swab, kali pertama dan dua hari sebelum dibenarkan untuk balik sudah akan di swab lagi semula. Untuk akhir dekat sini aku nak ucapkan ribuan terima kasih lah, jutaan sebenarnya. Jutaan terima kasih pada unit gerakan yang berada dekat ILSM ni kerana sangat committed dan menjaga kami semua dengan memberi segala menjaga segala kebajikan yang kami perlukan. Terima kasih sangat banyak-banyak. Terima kasih juga untuk makanan yang sedap sepanjang berada di sini. So saya doakan untuk semua frontliner, terutamanya di sini dan juga di tempat-tempat lain juga, untuk terus berbakti dan sentiasa sihat. Okay, jadi itu saja konten untuk minggu ni. So assalamualaikum.